Hai, balik lagi nih di Telkom Kampus Surabaya. Kata siapa untuk daftar di Telkom Kampus Surabaya itu susah? Enggak loh, langsung aja ikuti tata cara pendaftaran di Telkom Kampus Surabaya. Nah, tata cara pendaftaran yang pertama kali, kamu langsung buka aja website kita di pmb.idtelkom.sby.ac.id. Lalu isi data peserta kalian sampai di terakhir register. Kamu sekarang cek di email kamu, dapat notifikasi dari PMB IT-Telkom Surabaya. Lalu kamu klik aja aktivasi akun yang terdapat di inbox dari PMB IT-Telkom Surabaya. Setelah akun kamu aktif, masukkan username dan password yang terdapat dari inbox IT-Telkom Surabaya. Lalu tinggal kamu klik login, terus pilih jalur pendaftaran yang tersedia dan sesuai dengan yang kamu pengenin. Lalu beli PIN online atau PIN nama aplikasi. Dan terakhir, jangan lupa untuk diklik beli PIN sekarang. Lakukan pembayaran sesuai dengan nomor virtual account yang telah dikirimkan di inbox email kamu oleh PMB IT-Telkom Surabaya. Lalu login ke akun PMB kamu dengan menggunakan username dan password sesuai dengan yang tertera di email inbox kamu. Lalu masuk ke menu registrasi, lalu isi biodata, kuesioner, serta akun sesuai dengan jalur pendaftaran yang telah kamu tentukan di awal. Dan terakhir, jangan lupa untuk mencetak kartu peserta kamu supaya pendaftaran kamu terrecord di Nah, gimana guys? Cukup dengan 1 menit kamu udah bisa daftar di Telkom Kampus Surabaya. So, gak ada lagi nih alasan buat kamu gak daftar di Telkom Kampus Surabaya. Makanya, buruan daftar dan gabung di Telkom Kampus Surabaya. Telkom Kampus Surabaya, solution for the nation.